Halo geng, pagi ini saya ingin ke Tanjung Selor ya, ingin ngantar keluarga sekalian juga mancing. Tempat mancingnya itu saya ingin mancingnya di tepian Tanjung Selor. Oke geng, kita meluncur. Ini Oke geng, sudah sore. Saya ingin mancing ya di ini, di tepiannya nih. Di tepian Sungai Kayan, Tanjung Selor. Saya ingin mancing di sini ya. Nanti saya lanjut mancingnya malam hari juga. Oh, pada rame semua orang di sini. Oh, ada yang mancing juga tuh. Kalau sore hari orang pada banyak ngumpul di sini ya, sekalian menikmati pemandangan Sungai Kayan. Oke lah, sebentar balik dulu. Kita ya, mancingnya di sini ya. Semoga ada keberuntungan. Sini nih. Oh, sepertinya banjir ini. Airnya cukup deras, laju ya. Airnya turun. Tapi nggak apa-apa ya, kita ingin coba dulu ya. Semoga aja ada ikannya. Karena berapa hari yang lalu ada banjir nih di sini. Di Tanjung Selor, Sungai Kayan. Makanya airnya masih laju, kencang. Saya menggunakan umpan cacing. Wah, sepertinya loncengnya gerak-gerak nih. Gak tahu nih ya, ini ikan apa kayu ya. Coba saya lihat ya. Oke, mancingnya kita akan lanjut malam hari lagi ya, karena udah sore nih, kita masuk jam 6 sore, jadi kita saya ingin pulang, ingin mandi, ingin makan, malamnya nanti akan kita lanjut mancing lagi ya. Mau ingin beli cicipan sore, mencari gorengan. Wah, nih ada nih gorengannya nih. Wah, saya mau beli harga 20.000 nih. Balik.
beli harga 20.000 Pak Le. Beli harga 20.000. Ya. Ini apa nih Pak Le? Ayam. Ayam 2. Ini apa? Oh, ini. Sosis ya? Sosis. Sosis 3, ayamnya 3. Belas ya, 8 lagi ya, ini 3, 15, tempe, ini harganya cuma 1.000 ya, murah meriah, 2 lagi ya, waduh mampu ke juga aku makan ini ya, pelan-pelan, inilah, ya, sambalnya yang pedas Pale. Ini jajan sore. Jika saya berada di Tanjung Seller, saya selalu beli gorengan-gorengan seperti ini nih. Waduh, mantap. Oke, geng. Saya mau cari makanan dulu. Pengen makan malam. Cari tempat yang istimewa dulu nih. Coba tempat mencari sebelum kita mancing. Makan dulu kita. Di sini. Coba di sini ya. Ini yang saya pesan. Ikan lele. Ini ada lalapannya. Oke, geng. Saya santap dulu ya, geng. Oke, geng. Saya lagi mencoba di sini nih. Di lokasi pertama nih. Saya coba di sini nih. Saya coba-coba mancing di sini ya. Semoga aja ada keberuntungan malam ini. Nih di sini nih. Saya coba-coba mancing di sini nih. Oh, ada tukang, ada angler juga tuh mancing di situ tuh. Tuh ada angler yang mancing. Jadi kita mancingnya ada berdua nih di sini nanti. Oke, geng. Kita coba. Saya umpat tempe nih. Ini tempenya saya beli sama Pale tadi. Malam ini coba umpan tempe. Pancingnya udah saya lempar ya, geng ya. Jadi kita menunggu aja ini. Kita sambil menunggu ya, sabar aja. Semoga ada rezeki malam ini. Ini baru pertama kali saya ya mancing di tepian Tanjung Selor. Di petuk ini, geng. Gak tahu nih ya, kayu kah atau burung kelawar yang kecil itu. Karena dia selalu lewat tuh di pinggir-pinggir tepi siring. Dua kali sudah saya terkecoh olehnya. Kita tunggu aja. Tadi tuh sempat berbunyi loncengnya. Pusatnya jatuh nih. Mengejar sama stick. Oke,
Oke, geng, mancingnya kita udah usai ya, karena udah masuk jam 11 malam. Lagian ikannya juga gak ada mentuk ya, jadi kita pulang aja. Ini istirahat, karena besok pagi kita lanjut pulang lagi ke Mainau. Ikutin seruan kami terus di Mainau Fishing Channel.